دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Ayat ni siapa lapa surah Asy-Syura. Allah firman di sini ayat hubungi dengan manusia yang anggap ataupun percaya ambil selain daripada Allah sebagai pemimpin, sebagai pegangi anukte dan sebagainya. Sedangkan Allah lah yang memelihara dan menjaga, mengawal mereka. Lepas tu rakyat juga, wahai Nabi, mung buka siapa kena duk titam, duk jaga, duk kawal manusia sehabis-habisnya di dalam cara hidup mereka. Cuba kita tengok ayat yang kena dah. Dan sebaliknya, sebalik ni maksudnya ayat belum pada tu Allah Ta'ala cerita hubungi dengan orang-orang yang berimeh dan malaikat-malaikat yang selalunya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalunya minta ampun kepada orang-orang yang berimeh yang berada di atas muka bumi. Tapi sebalik pada tu, dan sebaliknya orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang disembah dan diharapkan pertolongannya. Maknanya orang syirik ni. Orang syirik dan orang yang duk dalam hidup mereka adalah geleceh-geleceh nak jatuh kafir, nak jatuh agama, ataupun orang yang jelas-jelas orang kafir zahir dan batin dalam kehidupan mereka. Allah ayat katanya Allah sentiasa mengawasi tingkah laku mereka serta akan membalasnya. Ingat molek ha gitu. Orang-orang hendak sembah, hendak percaya lain daripada Allah. Atas dunia kamu tak percaya kepada Allah. Tapi ingat Allah Ta'ala hendak kawal, hendak kuat kum dule. Ataupun kontrol cara hidup puak-puak mung. Hei manusia yang kufur, ingkar, syirik dan sebagainya. Dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai soal bawa'e dan amale mereka. Maknanya Nabi tolong siapa, tolong rakyat, tapi bukan Nabi kena duk gi kop kum, duk gi heret sore-sore dak. Nak percaya percaya, tak siap percaya ikut. Ini kerjaan Nabi. Bukan kerjaan Nabi berayak dah tu kena duduk lagi titam, tanya lagu tu, mari-mari paksa orang suruh masuk Islam, suruh pahal supaya hak Nabi pahal, tak supaya juga manusia siapa ke akhir dunia, siapa nak terima, terima, siapa tak siap terima, hak tu headphone suan tua dia. Tapi lepas pada mati semua orang pakat sesam belakang. Sesah buat apa lah, aku tak turut. Orang duk royak Islam, orang duk cerita, duk bari, duk dakwah, duk royak tu, royak ni. Apatah lagi, di akhirat sikit lagi, kau lebih sesah
sebab nak kelik ke dunia, tapi dunia tak ada dah. Nak berimeh, nak beramal soleh, nak gotu, nak gani, ni keadaan manusia yang Allah Ta'ala firman ni merangkumi, maknanya krop kelung semua tiap-tiap orang yuk samai sampai ke akhir dunia. Aku itulah manusia. Allah layak lagi hubungi dengan wahyu dia yang dia buat turun Quran dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya Nabi tu beri amaran kepada orang Mekah pada mula-mula. Nama ada di dalam Quran ni iaitu Ummul Qura. Ummul Qura artinya pusat bumi. Kalau terjemuh seko-seko, ibu segala kapung. Tapi orang tak terjemuh ibu segala kapung, tapi dia panggil pusat bumi. Nabi duduk di Mekah, dakwah di Mekah. Walaupun dihalau keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, tapi akhirnya Nabi klik semula ke Mekah. Dan Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Dan Allah wayak hak mung duk seru duk wayak Tuhan Muhammad, adanya orang terima, tapi ramanya yang tak terima. Allah wayak ayat belum pada ni, kabura 'alal musyrikin ma tad'u ilaih. Sangat beratnya orang-orang musyrikin nak terima gapo hak mung duk wayak, mung duk cerita, mung duk sapa hai Muhammad. Pok-pok dia supa ngarap mai dai. Hak Nabi duk wayak, duk dakwah. Duk baca Quran, pok-pok dia bukan tak faham, dak reti lebih daripada kita reti lagi. Orang-orang musyrikin reti Quran. Dan orang munafik hak duduk di Madinah reti Quran, baca Quran, duk sekali dengan majlis-majlis Nabi ngajar. Nabi wayak kepada sahabat, pok-pok dia dengar telinga tak ada tulis sorang habuk, pok-pok munafik. Mata tak ada buta walaupun sore. Masya-Allah. Ni ayat katanya sudyot cuang wela yang Allah Taala bui kepada orang yang hidup yuk samai diaukan dengan Nabi. Quran tu hai waktu turun. Jibril boleh mari jumpa sokmo dengan Nabi. Setengah-setengah sahabat boleh tengok Jibril tu, Jibril. Apatah lagi bining-bining Nabi boleh tengok Jibril betul-betul depan. Ha. Nah, ayat katanya yuk thong yang ada di zaman Nabi, tapi bukan sikit orang yang menentang Nabi. Ramai. Siapa kau nak bunuh Nabi dan sebagainya. Sebab itulah Allah ayat katanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ramanya manusia Allah Ta'ala bang jadi dua. Satu kumpulan berada di dalam syurga dan satu kumpulan yang bukan sedikit berada di dalam api neraka yang dinamakan As-Sa'ir. Cuba kita tengok maksud ayat yang ketujuh. Dan sebagaimana kami tetapkan engkau hanya penyampai. Maknanya, hei Nabi, aku latihmu sebagai orang tulis sapa kepada orang ramai. Maknanya, mung tulis baca Quran, mung tulis royak kebenaran kepada orang ramai. Kami wahyikan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab bilisani qawmi. Dengan bahasa kaum. Nabi-nabi, rasul-rasul tu hai tak latih orang luar. Mari duduk di dalam kumpulan ni. Bahkan dengan bahasa tu lah. Orang kecek bahasa gapo, rasul pun bahasa tu. Tak ada kena pakar penterjemuh. Nah. Sebab nak jadi ngajar royak tu jadi pahal selalu dah. Tak ada kena terjemuh. Terjemuh ni persen dia kurang dah. Tak kira siapa-siapa terjemuh, persen dia kurang. Bukan krop klum sumut 100% dah. Tapi kalau dah sekiranya kita sama-sama pahal bahasa supaya kita dengar orang ngajar, orang ceramah, orang gapo, kita pahal bahasa dia. Sedangkan 100%
kita faham, kita reti. Kecuali dia kecek bahasa tinggi yang kita tak faham. Bahasa Melayu juga, saya misal ni. Bahasa Melayu juga, tapi bila orang kecek tinggi, ilmu kita tak sapa, maka kita tak faham perayuk, kamput tu. Tapi umumnya kita faham, benda yang ada ayat, so. Supaya juga, Quran, Tuhan waktu turun dalam bahasa Arab, orang Mekah, orang Madinah, pada waktu tu, dia reti sungguh. Dia reti. Sebab tu di zaman Nabi, kalau kita tanya dia, ada tak tafsir yang Nabi tafsir tiap-tiap ayat? Tak ada. Nabi tak tafsir ayat semua tiap-tiap ayat. Tapi ada sebahagiannya yang Nabi hurai ayat untuk nak memberi penjelasan ayat tu macam mana dan maksud dia macam mana. Sebab orang faham dah, orang reti dah. Lepas tu baca anak-anak hari, sahabat-sahabat, hok ngapa-ngapa Quran, masya-Allah, dia terima Quran ni daripada mulut Nabi sendiri. Nabi pun baca, pok dia turun. Nabi baca, pok dia turun. Radhiyallahu anhum jami'a. Ni para sahabat. Allah pun gaya, kami wahyikan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura ni dia ada terjemah alif wawah 1, 5, 8 Ummul Qura, ibu segala negeri. Ialah Makkah Al-Mukarramah. Tempat letaknya kiblat umat Islam seluruhnya. Alhamdulillah. Dan ahli kaji, dia katanya, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim dibuat Kaabah. Di situ adalah melalui wahyu yang Nabi Ibrahim terima. Dia pun tak tahu juga pada asalnya katanya situ. Tapi dia jalan daripada negeri yang jauh, sama ada daripada Palestin maupun daripada Iraq. Jalan. Allah lah witahu kepada Nabi Ibrahim katanya, sini pak. Cuba kita gambar katanya, bumi Mekah yang dikelilingi dengan bukit batu. Supaya eng kata, supaya koli dah. Nabi Ibrahim pergi situ. Allah Ta'ala wi wahyu kepada dia, mung kena bina Kaabah sini. Sinilah pusat dunia. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim pun bina. Ketika dia ambil batu, dia letak nganuk dia Ismail. Dia berdoa sama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, timukanlah amalan usaha ni, tengok. Ya kira amalan tu, usaha ni. Yang aku duk bina, mengikut perintahmu, ya Allah. Sinilah yang akan menjadi tempat yang manusia akan tumpu. Itulah. Allah raya kepada Nabi Ibrahim lepas pada dia bina Kaabah siap. Suruh seru. Hei Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajj, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq. Hei Ibrahim, musrulah manusia. Nabi Ibrahim, hei ya sorry we, aku nak seru lagu mana, manusia tak ada salah abu khin khotai. Allah witahu kepada Ibrahim, hei Ibrahim, mung seru. Aku tulis siapa? Gapo hok mung seru manusia supaya mengerja ibadah haji di sini? Nanti hijau mung seru, tapi akulah yang akan siapa, walaupun budak yang duduk dalam perut sekalipun akan siapanya seru yang kamu seru ini. Mengikut takdir yang Allah Ta'ala sudah pun takdir siap-siap dah. Alhamdulillah. Ummul Qura yang ada sampai ke hari kiamat, yang Allah Ta'ala sebut iaitunya Makkah. Dalam Quran tak ada perkataan Makkah, tapi adanya Bakkah dengan Bo. Bakkah, lepas tu Ta marbutah, tersebut di dalam
surah Al-Imran. Alhamdulillah. Ning Allah raya suruh Nabi berdakwah siapa ajari Allah mula-mula sekali di Ummul Qura, iaitu di pusat bombing ataupun ibu segala negeri. Alhamdulillah. Dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, wa man haulaha. Ninglah Nabi yang yakin katanya hak dia duk dakwah duk rakyat Islam akan tersebarnya seluruh dunia. Ada tu sebab-sebab orang tu orang ni belayar, orang ni gi, orang ni tertemu dengan orang tu kokeh, iaitunya sapanya Islam seluruh dunia. Alhamdulillah. Serta memberi peringatan dan amare-amare mengenai hari perhimpunan, iaitunya hari kiamat. Sebab tu Nabi dia kecek ni banyak hak akhirat, banyak pada dunia lah maksudnya. Dunia ya kecek juga. Gotu gani-gani. Tu pun untuk manfaat pedoh kebaikan, untuk menimbulkan pahala pergi kepada akhirat. Tu Nabi. Nah. Yang tidak ada syok tentang masa datangnya. Maknanya hari kiamat. Suruh Nabi royak sokmo. Lepas tu ayat-ayat Quran pun lagu tu lah. Allah royak. Paling betul. Sehingga Allah Ta'ala tanya, "Waman asdaqu minallahi qila? Waman asdaqu minallahi haditha?" Dua ayat. Siapa lagi yang paling betul perkataan lebih daripada Quran? Daripada perkataan yang Allah Ta'ala sebut? Kitab mana lagi? Buku mana lagi? Perkataan siapa lagi hak lebih daripada Quran? Tak ada dah. Perkataan manusia ni kalau dia kita dengar dah sekali dua kali ah, lepas dah tu tawar dah. Sebab apa? Dia kita dengar sekali mula-mula mecak orang. Okay. Masya-Allah dengar. Sedap. Bornya dua kali, tiga kali, tak kena nak mecak dah. Supaya royal kita tengok, sekaligus kita tengok oh sedap. Baru tengok kali yang kedua, yang ketiga tawar dah. Dah kita tengok dah. Tapi Quran bacalah beratus kali pun orang tak ada berasa puas. Hak duk tubik air mata duk mengalir. Walaupun tahu dah, reti dah, baca dah bulan lepas, tapi baca pada bulan ni, hari ni, masya-Allah. Leksing dengan isi yang ada di dalam Quran yang Allah Taala royak, tak puas-puas kita dengar, tak puas-puas kita baca. Dan ambil faedah hidayah daripada Al-Quran Al-Karim. Pada hari itu, sepuak masuk syurga. Dan sepuak lagi masuk neraka. Allah, inilah yang Allah Ta'ala royak kepada kita. Nak jadi kita pakat ingat molek. Ha, pakat perhati molek. Dan pakat beringat sokmo-sokmo. Allah. Sekumpulan manusia boleh duduk dalam syurga. Satu kumpulan lagi besar yang Allah Ta'ala royak, banyaknya akan menjadi ahli neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, eh? Saya baca saat ini tiga ayat. Tapi tengok kepada masa habislah. Maka dua ayat kita baca pada hari ini. Lepas tu esok saya minta cuti so, sebab esok lepas semaya subuh saya kena tazkirah di Masjid Mata Rusa. Orang buat imarah masjid pada malam ni. Lepas tu saya semaya subuh di Masjid Mata Rusa pagi esok. Saya sedia kertas juga. Tapi untuk orang imarah masjid lah. Saya tarikkan saat siap dah. Tajuk dia, siapakah aku? Tu. Kalau tanya kan, aku ni siapa? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.